Dalam dua majlis lah. Pertama sekali majlis baca Quran, dan yang kedua seterusnya majlis perkongsian ilmu. Okey, yang malam ni saya pilih tajuk asalnya saya nak cerita pasal Amanah Raya lah, sebab saya kerja Amanah Raya kan, serba serbi. Ini insyaAllah serba sikit saya tahu. Serba sikit saya tahu. Sebab penting juga benda ni kita dedahkan pada orang awam, publik ni, apa sebenarnya yang berlaku sekiranya orang tu meninggal dunia, dan apa kita punya persiapan. Kita ni belum nak meninggal lagi, so apa persiapan kita sebagai orang yang hidup ni, yang pasti kita akan mati. So apa persiapan yang kita kena buat. Tapi sebab kita tengok tarikh tu dekat-dekat dengan tahun baru. awal tahun, tahun baru kan. So saya tukarlah, tukar sikit. Sebab kadang-kadang kita tengok orang nak tahun baru ni, dia sibuk beli planner. So kadang-kadang saya tengok orang jual planner daripada bulan 9 dia dah ada orang jual planner untuk next year. Bukan untuk ni, dia untuk next year tu. Dia dah jual bulan 9 lagi dia dah ada orang beli dah. Kita pergilah mana-mana, even Watson pun bila saya nak bayar tu saya tengok ada planner dekat tepi kaunter. Kaunter. So, maksudnya bersedia, betapa bersedianya kita dari segi kehidupan duniawi lah, kita bersedia untuk duniawi. So apa cerita kita punya akhirat tu? Soalnya kita, saya rasa saya sentuh saya nak sebut supaya apa, supaya kita tak lari daripada topik asal perbincangan. Berarti kita punya umur, kita maksudnya kita lagi dekat. So, batas TV yang pasti takkan, walaupun astakhiru nasa atau wala yastaqdimun, dia takkan dilewati walaupun sedikit, dia takkan di walaupun. Jadi kalau mati pukul 12 malam ni, tak kira kita tengah tidur ke, kita tengah berdiri ke, kita tengah baring ke, kita tengah duduk ke, kita tengah tengok TV ke, kita akan mati. Sebab dah pastilah waktu tu sekian-sekian. Kadang-kadang kita tengok mati orang tu pelik. Orang tu pelik mati dia, mati tiba-tiba. Ada kawan-kawan kita yang mati tiba-tiba. Mati mengejut. Ada yang saya mati mengejut, betul. Ada yang diingat dia muda. Diingat dia muda, diingat mak dia mati dulu, bapak dia mati dulu. Tak, saya pernah jumpa di Amanah Raya. Ibu dia, saya jumpa seorang makcik ni, dia pindah wasiat dia berkali-kali. Lepas tu kali pertama saya tak adalah nak tanya, saya pun tak baca lah detail wasiat kan. Kali kedua, tengok dia datang, makcik ni datang lagi, orang yang sama. Kali ketiga, bila dia datang, saya tak tanya, saya terdetik nak tanya, makcik kenapa makcik pindah wasiat makcik banyak sangat kan? Sebab masa dia pindah tu, dia pelanggan Amanah Raya yang dari istimewaan untuk. So ada beberapa tahun yang kami promo, siapa yang buat WhatsApp pada masa tu, next time kalau dia nak pindah akan dapat pindaan percuma sebanyak mana pun. So makciknya salah seorang yang dapat pindaan percuma. So bila dia dah pindah bertiga kali tu, saya terdetik nak tanya, saya tanya, makcik kenapa makcik pindah WhatsApp makcik banyak sangat kan, banyak kali. Last-last makcik tu kata, oh sebab anak saya dah tiga orang mati. Tiap-tiap kali saya pindah tu maksudnya, anak dia mati, lepas tu dia pindah, dia buang nama anak dia tu, dia letak nama cucu. Lepas tu anak dia yang kedua mati lagi, lepas tu dia pindah, dia buang lagi dia. So sampai tiga kali anak dia mati dulu berbanding dengan makcik tu yang dah tua. So jangan kita ingat kita muda, kadang-kadang kita tak muda pun sebenarnya. Kita perasan je yang kita ni masih muda. Sebab kita tengok orang yang ada lagi tua daripada kita. So Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Nabi kata sebaik-baik manusia ni siapa yang panjang umur dia dan juga baik amalan dia. Apa benda yang kita nak ambil poin lah untuk malam ni. Nabi kata mesti orang tu dia ada dua ciri lah. Kalau dia tu nak jadi sebaik-baik manusia, yang pertama sekali dia kena sekiranya umur dia panjang disertai. Dia bukan setakat umur panjang, disertai dengan amal kebaikan yang baik. So dapat dipahami dalam dalam fiqh dia ada satu lagi kita panggil mafhum mukhalafah. Kita faham secara terbalik. Maksudnya siapa yang panjang umur tapi amal buruk, dia adalah seburuk-buruk manusia.
Sebab sebaik-baik manusia sampai yang panjang umur, amal baik, kita faham terbalik. Fahaman secara apa, lawan dia adalah siapa yang panjang umur tapi amal buruk dia, dia adalah seburuk-buruk manusia. Okay, itu yang pertama. Okay, saya nak sentuh yang pertama sekali, poin saya yang pertama, kita kena repair ataupun baiki bacaan Al-Quran kita lah. Sebab sekarang ni zaman 2021, tahun depan dah beberapa hari lagi dah akan masuk 2022. 2022. Okay. Saya tengok ramai orang yang bersungguh nak belajar, ramai orang yang bersungguh nak baca Quran, sampai dia cari online pun ada. Sekarang ni kelas online banyak, kalau orang Islam kata apa, melampuh, melampuh, melambak-lambak kelas-kelas online. Ada yang ada office mate saya dia cari kelas online. Okey, saya kata kalau rasa okey, sesuai, proceedlah belajar lah, tak ada masalah. Kalau rasa tak sesuai, berhentilah, tak ada masalah. Tapi yang pertama sekali kena ingat Quran ni dia kena belajar dengan orang yang belajar Quran juga. So kena tahu, maksudnya ustaz ni dia ada guru dia yang dia belajar Quran daripada kulit ke kulit. Tak boleh kita tak pasti ustaz atau ustazah ni, dia ni belajar Quran dengan siapa, baca Quran dengan siapa, tak boleh. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan pula dia. So untunglah siapa yang dah jadi pengajar Al-Quran ni, dan juga yang pertama sekali sebelum dia nak mengajar Al-Quran, dia kena pelajari dulu Quran tu. Dan sebab apa benda ni penting? Sebab Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi sebut hudul Quran min arba'. Nabi sebut empat nama sahabat Nabi yang Nabi sebut secara spesifik lah, Umi, Maktum dan dua sahabat lain yang saya tak ingat lah nama dia. So ada empat. Maksudnya ramai-ramai sahabat Nabi tu, ribu-ribu orang tu, Nabi sebut empat orang secara spesifik siapa yang Nabi suruh ambil Quran. Maksudnya belajar daripada mereka berempat ni, sebab mereka berempat ni memang bacaannya baik, apa hafalannya pun cukup baik. So kita kena pilih apa yang kita nak belajar Quran. Itu yang pertama, memang kita kena perbaiki kita punya Al-Quran. Lepas tu tuan-puan-puan, kita kena ingat lah, kita kena ingat, selalu saya sebut orang yang bila last dia khatam Quran. Saya dan selalu saya tanya, bila last puan ataupun tuan khatam Quran? Lepas tu dia kata, oh start last kali saya khatam Quran masa saya darjah 6. Dia pun tak ingat, dia pun tak pasti, saya tak pasti ustaz, tapi saya rasa masa saya darjah 6 last saya khatam Quran. Maksudnya secara belajar, secara belajar, bukan baca surah, secara belajar. Lepas tu saya kata, oh kalau macam tu, tuan punya tahap bacaan Quran ni tahap skor rendah, bawah lah. Siapa yang last kali kata masa tadika, bacaan Quran dia tahap tadika. Tadika. Lepas tu saya kata, siapa yang kata Quran pada masa universiti, masa saya punya bacaan Quran dia naik, naik satu lagi lah. Satu ya, tahap universiti. Siapa yang masih sekarang, masih sekarang masih belajar Quran, so masanya dia naik lagi satu, walaupun dia dah tua. Saya pernah jumpa seorang hakim lah. Hakim ni dia datuk lah, hakim mahkamah dia datuk lah. Dia yang pertama sekali saya okey lah, sebab dia ada kesedaran nak faham, nak baca Quran. Tapi kesedaran tu dia kata kat saya, dia kata saya start dulu memang tak sempat apa semua. Saya dia start belajar Quran start umur 60. Dia tak ada masalah Datuk. Lepas tu dia punya bacaan Quran pun alhamdulillah baik. Dia betul baca dengan saya, dia baca dengan ustaz lain. Dia ustaz tu cerita kat saya bacaan Quran dia cukup alhamdulillah dia baik, tapi dia pilih nak baca daripada bawah lah. Dia start daripada Iqra, walaupun umur dah tua kan. Daripada Iqra, sebab dia nak dengar basic tu betul-betul. Dia tak nak macam lebih kurang kot pernah baca, tak, dia nak dengar daripada basic. Okey. Sampai Z. Maksudnya ustaz, hakim ni umur dia 60 baru start baca Iqra. Dia bermula dengan Iqra, tapi dia laju lah. Oh dia laju. Sebab mungkin dia asas tu dia dah ada, cuma dia nak mungkin dia nak lancarkan lagi lah. Dia nak sebut, dia tak adalah tu dia tak belajar lah. Okay. Dia sebut secara apa, makhraj huruf tu, ba tu sebut macam mana. Okay. Ko tu sebut macam mana. Tapi dia baca daripada ikhra. Contohnya syahidah,
Dia ambil tiga hurufnya tu. Dia ambil, dia memang baca bagi ikhra. Cuma dia yang ikhra satu dua tu, saya tak pasti, yang mungkin dia skip lah. So maksudnya kesedaran dia tak kisah. Jadi kita bermula pada bila, yang penting kita bermula lah. Macam saya kata tadi, yang bila last kita khatam Al-Quran secara berguru tu, itu dia menentukan kita punya tahap kita baca Al-Quran tu. Sampai sekarang saya pun, kalau saya jumpa, saya kalau jumpa dua orang, saya ada dua orang kawan yang kalau saya jumpa dua orang ni, saya akan minta dia orang sini baca Al-Fatihah. Sebab Tok Guru saya pesan, Tok Guru saya sebelum saya balik, saya belajar dulu macam mesti kan. Tok Guru saya pesan, kamu dua orang ni Abdul Rahman dengan Falik Ashraf. So dua orang ni, kamu kamu boleh dengarkan baca Quran dengan dua orang. Itu yang pertama. Poin saya, kita kena perbaiki ataupun tengok balik tahap kita baca Quran. Tak ada sebab untuk kita tak perbaiki kita baca Quran. Okay, terutama ustaz-ustaz pun sama. Ustaz-ustaz pun kena terutama lagi lah. Dia kena termasuk dalam orang yang sentiasa memperbaiki cara baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sentuh pasal solat. Solat ni penting. Sebab solat ni Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata solat ni perkara pertama yang ditanya pada akhirat nanti. Kalau kita solat tu baik, maksudnya amalan baki tu simple je kita punya hisab tu. Penting solat tu, sebab yang pertama tu solat. Sebab tu dalam Quran, satu satu ayat Quran Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Okay, sekiranya sesungguhnya solat itu mampu mencegah daripada melakukan perbuatan yang buruk dan kemungkaran. Sebab tu solat tu sangat-sangat penting. Dalam satu hadis, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi ni, datang pada Nabi dan bertanya. Sahabat Nabi tanya Nabi, wahai Rasulullah, ayu amali afdal. Banyak-banyak amalan ni, sahabat dia datang kepada Nabi sebab dia dah, sahabat ni dia macam, dia minta, dia nak minta panduan pada Nabi. So dia datang jumpa Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, banyak-banyak amalan ni, apakah amalan yang paling baik untuk aku? Start ataupun mula, fokus lah. Okay, lepas tu Nabi sebut, Nabi sebut tiga perkara lah. Nabi sebut tiga perkara. Yang pertama sekali Nabi kata, as-salatu liwaqtiha. Solat pada waktunya. Pada waktunya ni ulama sebut lah. Ulama sebut paling baik adalah pada waktu fadilah. Waktu fadilah tu pada di awal waktu. Maksudnya setengah jam pertama tu, itu adalah awal waktu yang paling baik untuk kita tunaikan solat fardu. Nah, tapi kita kena faham, kita punya awal waktu ni berbeza. Sebab tu Nabi tak sebut solat tu di awal waktu. Nabi tak sebut solat pada awal waktu. Nabi sebut solat pada waktunya. Ada orang yang waktu dia bekerja, dia selisih dengan awal waktu, awal masuk waktu. Dan dia tuntutan kerja dia tidak boleh ditinggalkan pada waktu tersebut. So dia kena maintain buat kerja dia dulu. Contoh selesai kerja dia, barulah dia pergi, barulah masuk waktu awal solat dia. Untuk dia lah, untuk dia khusus. Untuk dia. Contohnya contoh macam security guard ke, polis bertugas ke, macam tu. Contoh security ataupun askar jaga kan, waktu ronda dia subuh, masa azan subuh. Dia tak boleh tinggalkan waktu ronda dia. Sebab dia kena ronda untuk dia jaga sempadan. Waktu ronda dia, waktu azan subuh, dia kena ronda. Doktor bedah, contoh ada yang itu lain lah. Itu memang kita maklum lah doktor bedah. Tapi ada orang, dia ingat dia punya kerja. Macam saya pernah jumpa seorang engineer syarikat penerbangan. Dia kata, ustaz, saya, staff-staff saya tak tahu dia orang faham macam mana dia. Sebab staff-staff dia orang ni, staff-staff engineer, sebelum satu-satu flight ni nak berlepas, dia orang kena standby. Maksudnya standby, check apa semua. Dah engineer ni bagi green light, baru flight tu boleh terbang. Even dia bagi green light pun, staff yang standby tu kan ada. Dia kata, staff-staff saya, Ustaz, dia orang pergi azannya, dia orang terus pergi semayang. So flight ni delay. Dia kata, sebab dia orang pergi semayang tu, flight yang sepatutnya dia orang standby tu delay. Kan jadi masalah pada beratus-ratus penumpang penumpang yang nak flight ni.
dan bukan jadi masalah, dia akan efek pada flight-flight yang next akan datang. So macam saya kata, baguslah apa yang tuan faham tu betul. Maksudnya kita tunggu kita punya flight tu berlepas, depart. Lepas tu kita pergi solat lah. Masa tu masuk awal waktu bagi geng dia ni yang yang standby untuk yang dia flight ni. So banyaklah, banyak lagi. Dan contoh-contoh yang sebagainya. Okay. So itu yang perkara pertama Nabi sebut, solat pada waktunya. Waktunya tu kita maksudnya bukanlah contoh lagi setengah jam kerja aku tak boleh tinggal. Siapa cakap kau macam tu, lagi setengah jam nak masuk solat lain ni. Contoh kan. Zuhur dia sibuk buat kerja, dia aku tak boleh, aku nak kena hantar report. Aku pukul 5 ni, tak boleh ni, kena siap juga. Itu report bukannya perkara yang penting kan. So kita kena tengoklah, kalau macam tadi selisih dengan nyawa orang, doktor bedah pun sama, dia boleh. Doktor bedah boleh ni lah. Even doktor bedah boleh jamak lagi. Oh, doktor bedah jamak. Fatwa kan, meninggalkan pembedahan yang tertentu tu kan. So Nabi cakap yang pertama sekali, solat pada waktunya. Okay, lepas tu Abdullah bin Mas'ud ni dia tanya lagi, dia tak cukup tak berpada pada satu jawapan daripada Rasulullah. Dia tanya lagi, summa'ai, kemudian apa wahai Rasulullah. So maksudnya yang pertama, solat pada waktu. Lepas tu Nabi sebut, okay, yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik pada kedua ibu bapa. So siapa yang masih mak ayah dia hidup lagi, sangat-sangat beruntung lah. Yang pertama sekali, paling untung sekali kalau mak dia ingat dia. Mak bapak dia lah, kalau mak bapak dia. Maksudnya dia anak yang baik lah. Sebab mak ayah dia syok. Mak dia syok kalau dia balik. Yang pertama sekali mak dia syok kalau dia balik. Yang kedua, mak dia tak sabar. Dia tunggu-tunggu bila anak aku nak balik. So kalau macam mak ayah kita call kita ni, dia bukan, dia tak semestinya benda tu perkara yang baik. Kadang-kadang benda tu perkara yang buruk sebab kita lama sangat tak call. So jangan tunggu mak ayah kita call kita baru kita nak sibuk, nak sembang dengan mak ayah. So jangan, sebenarnya kita yang tanya khabar mak ayah kita, bukan setakat doa kan. Yang pertama sekali, memang kena doa kan pada mak ayah pada tiap-tiap kali lepas solat. Siapa yang miss doa mak ayah dia lepas solat ni, pada saya kira tak sepatutnya berlaku lah. Yang pertama sekali, memang kena doakan mak ayah tiap-tiap kali lepas solat. Yang kedua, buat baik pada mak ayah sepanjang hidup mereka lah. Okey, andai kata mak ayah dah tak ada. Mak ayah dah tak ada. Kita buat baik pada kawan-kawan mak ayah. Buat baik pada kawan-kawan mak ayah kita. Makcik-makcik ataupun kawan-kawan baik mak ayah kita. Nah, contoh, biasa tiap-tiap tahun mak ayah kita, contoh family saya, mak ayah saya tiap-tiap tahun dia ada rutin dia lah. Raya pertama, dia akan raya rumah siapa. Raya kedua, rumah siapa. So contoh, kalau mak ayah saya alhamdulillah ada lagi, contoh mak ayah saya dah tak ada, kami ada adik-adik ni, sepatutnya kami adik-adik ni kena sambung rutin mak ayah saya ni selagi mampu. Sebab so, memang macam tu, sepatutnya macam tu. Kalau mak ayah dah tak ada, kita sambung balik. Ataupun contoh, mak ayah kita tiap-tiap tahun buat korban. Lepas tu tiba-tiba, kalau boleh dan mampu, kita niatkan buat korban untuk mak ayah kita yang tiap-tiap tahun biasa kebiasaannya dia orang buat. Okay, itu perkara kedua yang Nabi pesan. Dan perkara ketiga yang Nabi pesan, Nabi kata Abdullah bin Mas'ud tanya di mana Nabi, kemudian Nabi Allah. Ajar kita nak cerita daripada pindah untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia adalah sekarang berada di jalan Allah fi sabilillah. So siapa yang keluar rumah nak tuntut ilmu pun dikira sebagai orang yang berada di jalan Allah. Sebab tu orang tuntut ilmu ni dia dapat zakat. Zakat bawah kategori apa? Fi sabilillah, bukan kategori lain. Okay, itu yang poin yang kedua lah saya nak sentuh. Sikit lagi poin yang terakhir. Simple je, saya sentuh sikit ya. Poin yang terakhir, yang pertama saya sebut pasal baca Quran, berbaki Quran kita. Yang kedua kita sebut pasal solat. Yang ketiga, yang terakhir kita sebut pasal jiran lah. Jiran, sebab kita ni sekarang ni hidup, mungkin tak ramai yang sentuh pasal jiran. So saya cerita sikit lah jiran.
Kita hidup zaman PKP ni dah 2 tahun dah, tuan-tuan puan-puan. Betul, 2 tahun. So sepatutnya, kan, sedar tak sedar, dah 2 tahun dah. Okay. Tahun depan dah dekat lah. Maksud tahun ketiga. Dah 2 tahun lebih. Sebenarnya, lebih banyak masa kan kita lebih kita siapa. Jiran kita. Yang soalan saya yang pertama sekali, siapa jiran kita? Jiran kita 40 rumah kan? 40 jiran. Tak ada. Yang jiran sekali Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri sebut Imam Hasan Al-Basri kata rumah apa jiran ni 40 buah rumah sekeliling kita. Maksudnya ke depan ke arah depan, belakang, tepi, kanan, rumah, belakang, kanan. Tapi kena ingat kita zaman kita special sikit. Sekarang kita ada atas dan bawah. So kita apartment. Rumah apa? Rumah kondo sama dan sebagainya. So kita ada atas dan bawah. So siapa duduk tingkat 40, tingkat 1 tu consider jiran dia. Masih jiran. Masih lagi siapa jiran. Siapa tingkat 1, tingkat 40 atas sekali, kalau ada tingkat 40 masih jiran. Jiran. So persoalan ni paling mudah sekali, macam mana kita nak, kita tak ada rumah. Kita nak apa? Masjid ni kecil lah. Masjid ni tempat paling mudah untuk bermasyarakat. Kadang-kadang kita pergi masjid, kita sembang dengan orang sebelah ni lah. Rupanya dia ni 5 buah dia daripada kita. Pada rumah kita. Tak pasan. Lepas tu pergi kenal orang. Kita kenal orang yang pelbagai. Banyak banyak background. Kadang kita kenal, oh dia ni bos syarikat sekian-sekian kan. Kadang bukan bos pun, kadang dia, tapi dia banyak, dia boleh bantu kita. So, pergilah masjid. Dan terutama sekali pesanan ni pada khusus pada lelaki lah. Khusus pada lelaki. Tok Guru saya kata, siapa yang pergi masjid ni, dia kira rakyat grade A lah. Grade A. Siapa yang tak pergi masjid, dia kurang sikit lah daripada grade A. Grade berapa saya tak pasti lah. Lepas tu, masjid ni simple. Kita berjumpa jemaah. Sempat kerja penat apa semua ikut aku kena mampu subuh je. Saya memang tak mampu 5-5 waktu ni, saya mampu pergi subuh je. Pergi subuh ataupun dia kata, oh saya memang tak mampu pergi 5-5 waktu ni, saya mampu pergi isyak je. Pergi dah isyak, tak ada masalah. Yang penting kita sebab tapi sebut solat jemaah ni ada 5, ada yang riwayat kata 27, 25 kali ganda daripada solat bersendirian. Sendirian. So, pahala dia, tingkat pahala dia lebih. So, lebih 27 kali. Lepas tu kalau sikit lah. Kalau nak kata, oh kalau macam tu saya solat jemaah dekat rumah lah ustaz. Rumah. Tak ada. Dia punya tak tepat. Apa yang Nabi sebut 27 tu, 27 kali ganda tu, Imam Ibnu Hajar dah detailkan dah apakah 27 perkara yang membezakan solat jemaah di masjid dan solat sendiri di rumah. So 27 perkara yang berbeza tu, antara ni banyaklah yang saya boleh sebut sekejap. Kita jawab azan, kita apa hadirkan diri ke masjid, kita ambil wuduk, kita soh apa solat soh pertama. Banyak lagi. Kita datang awal waktu. So ada 27 perkara yang membezakan kita solat kat rumah ni dengan orang yang solat di masjid secara. So saya konklusikan saya punya bincangan ni. Yang pertama sekali, kita tuan-tuan perempuan bersalam untuk diri saya dengan kita semua. Yang pertama sekali, kita perbaiki dan pertingkatkan tahap bacaan Al-Quran kita. Cari guru-guru memang banyak. Memang banyak. Cuma kena check je lah. Bukan check, tanyalah. Ataupun tanya kawan-kawan ustaz tu, okey ke ustaz ni. Dia senang cerita, kita tengok murid. Tengok murid ustaz tu. Betul. Macam kalau kita tengok murid ustaz tu, kalau jadi, baca sedap, baca okey, maksudnya ustaz tu orang yang betul untuk kita pergi pilih. Okay, itu yang pertama. Pilih guru. Kena pilih yang guru Quran ni. Yang kedua,
kita kena repair solat kita lah. Bukan setakat solat last-last minit. Setiap hari dia macam jamak. Sebab apa? Sebab dia sembahyang Zuhur. Zuhur dengan Asar tu dekat. Lepas tu dia sembahyang Asar terus. Kita macam pelik. Rupanya setiap hari dia buat macam tu kan. So perbaiki waktu solat kita. Bukan setakat waktu. Lebih 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 dari segi dari semua segi lah, pakaian, awal waktu, tempat sembahyang jemaah di masjid. Dan yang ketiga terakhir sekali, jiran kita lah. Jiran kita siapa? Tuan Nabi kata al-muslimun, orang muslim itu apa sifat dia? Man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Dia kena ada sifat orang muslim tu, sifat dia kena pertama sekali orang berasa selamat daripada lidah dan tangan dia. So maksudnya kita dengan jiran kita macam mana? Kita kena jaga. Jaga. Sepatutnya kita dengan jiran kita, jiran kita percaya kita. So sepatutnya kita kena lebih pada dia. Betul. Kadang-kadang jiran kita yang makan kita ni kita rasa tak sepatutnya lah. Kadang-kadang jiran kita banyak tahu perkara buruk pasal kita. Contoh, dulu mak saya masih duduk kat quarters dulu. Ini berlaku pada mak saya. Mak saya pernah tiba-tiba mak saya suri rumah. Tiba-tiba bawang habis. Bawang habis seperti minta dekat jiran. Jiran. Jiran rumah atas lah. Duduk quarters. Lepas tu dia jajanya cerita, oh Ika, mari Ika, Nur Ika. Ika tu nak beli bawang pun tak ada duit. Ataupun bawang pun kerikun nak beli. Dia macam lah. Dia punya. Sejak daripada dia jajah tak waris. Kita susah ni. Kita bukan kita yelah. Susah. Kita tak sempat nak beli bawang. Yalah, betul. Lepas tu dia jajanya. Sekali je. Sekali je kita minta bawang sikit. Dia jajanya ke orang ramai-ramai. Itu jiran yang buruk lah. So benda yang sepatutnya disimpan. Ataupun disimpan atau dan tak diberitahu, diceritakan kepada orang, orang secara lain. Buruk. Dia bukan ceritakan benda yang secara betul. Kalau dia cerita secara betul, kita boleh terima. Dia cerita secara buruk. Wallahu'alam. Betul sebab mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang buruk itu datang daripada kurang saya sendiri. Okey, terima kasih ya, Ustaz. Itulah bila sebut pasal jiran tu, kalau ikutkanlah sejak PKP tahun lepas lah sampai ke hari ni, jiran yang selorong dengan saya ni saja dah 3 orang meninggal. Maksudnya yang meninggal tu sama ada ayah dia lah. Tiga-tiga tu ayah mereka lah, ayah jiran lah yang meninggal. Jadi disebabkan adalah orang kata hikmahnya PKP ni, dulu sebelum PKP mungkin tak bertegur sapa sebab sibuk bekerja apa semua. Jadi sebab PKP ni kita jadi rapat kan, kita kenal kita punya jiran. Bila dia ada kematian, jadi mudah kita nak uruskan. Kan, kita nak tolong support, kita nak apa, nak cari orang kata apa, kita nak contact dengan imam masjid senang, orang nak van jenazah semua mudah sebab kita kenal jiran kita itulah. Jadi macam Ustaz cakap tadi tu, apa apa buat baik dengan jiran tu sangat penting lah. Sebab especially kalau masih PKP, family kita jauh kan, kalau nak tolong pun susah kan. Kan waktu-waktu kritikal tu jiran lah yang kita boleh minta tolongnya sepatutnya lah. Macam tu. Jadi perkongsian Ustaz pada malam ni, satu lagi tuan eh, saya tambah. Ya. Boleh-boleh. So baru-baru ni ramai kawan-kawan kita yang diuji dengan banjir. Dia diuji banjir. Saya pergi rumah kawan saya nak menangis. Saya tentu buat kawan saya kat dengkil lah. Tenggelam habis dia punya bumbung lah. Selut dia dekat tumit. Selut ni maksudnya apa? Lumpur dia. Lumpur. Tinggi tumit. Tumit kaki. Dia tak boleh tembak pakai water jet terus. Water jet. Dia kena sodok pakai penyodok. Kena sodok dulu baru. Lepas tu nasihat saya, sebab ini first time saya pergi apa, pergi tengok tempat dekat orang banyak. Lepas ni kalau ada peluang kawan-kawan kita ataupun kawasan-kawasan sekeliling kita yang kena bencana ni, pergilah tengok. Sebab kita datang tu pun dah cukup apa, bagi manfaat dah pada diorang. Diorang yang pertama sekali memang diorang harapkan bantuan lah. Tapi kita datang tu tunjuk muka kita ataupun maksudnya diorang rasa ada orang yang prihatin lah. Ingat. Pasal dia orang. Tolong sikit pun tak apa. Betul. Betul sebab dari macam wang ringgit tu kalau mampu tolong tak ada masalah. Kita mampu. Betul. Kadang-kadang dia nampak kita pun dia rasa apa? Rasa tenang lah kan. Dan orang kata bila dia timpa musibah tu dia buntu.
Kan semua semua hilang, barang semua habis rosak, semua tak tahu nak buat apa macam tu kan. Jadi bila dia nampak orang yang dia kenal kan, dia beri support kan, buat kata apa, rasa dia rasa happy lah sikit kan. Macam cerita yang adik ipar saya tu lah, air dia sampai bumbung lah, tenggelam sampai bumbung. Tapi macam kami jauh, tak boleh kat Kuantan kan, jadi tak boleh nak pergi tolong. Jadi dia kata orang sukarelawan, jiran-jiran dia yang kat sana yang datang tolong, yang bersihkan rumah apa semua kan. Jadi yang kata apa, itulah bila kita kita boleh kongsikan lah, kita nampak lah kalau ada peluang kan, kita boleh pergi macam Ustaz cakap tadi, pergi tolong. Tengok ada jiran-jiran saya yang bawa pick up truck apa semua nak masuk kawasan pedalaman kan, banjir tu susah kan kawasan situ kan. Itulah. Okay, ada soalan ke daripada tetamu ke, para-para hadirin ni, ada nak tanya Ustaz ke, nak tanya berkaitan dengan amanah raya ke? Kira Ustaz dalam bidang amanah raya ni dah lama ya kira Ustaz? Lebih kurang 5 tahun lebih sikit. 5 tahun lebih sikit. Maksudnya di cawangan Bangi yang seksyen 8 tu ke Ustaz? Ah, betul-betul. Saya starting di sana dan hasilkan di sana. Okey, okey, okey. Itulah sebelum HQ sekejap. Saya training kat HQ sekejap. Lepas tu 2016 ke 2016 saya masuk dekat Bangi. Oh, 2016 masuk ke Bangi. Itulah sebab kalau kita tengokkan, kalau siapa yang buat takaful kan, dia ada cerita lah pasal dekat newspaper apa harta pusaka yang dibekukan sebab tak boleh nak disetelkan semua. Maksudnya dah semua tu akan pergi ke amanah raya lah kan kiranya. Oh, panjang nak cerita. Okay, oh ya ke? Saya pendekkan lah. Ya, pendek. Saya pendekkan. Saya betulkan satu persepsi orang ramai. Pertama sekali, harta orang mati akan pergi pada amanah raya. Okay, itu benda yang tak betul lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok orang kampung tu dia cuma ada tanah. Lembu kambing je. Oh, lembu kambing. Okey. Ada dia, lepas dia mati ada lembu kambing dia pergi amanah raya. Kita tengok jalan-jalan pergi amanah raya. Okey. Ada lah. Sebab tak itu dia cuma ada satu contoh je yang duit orang mati ni akan masuk pada amanah raya. Amanah raya. Yang pertama sekali, kalau si mati tu tanah dan tengok, okay, tanah ni nama orang dah mati. Kerajaan akan buat search. Dan kerajaan tengok, oh, tanah ni nama orang dah mati. So kerajaan tak ada masa nak apa? Nak uruskan. Nak cari siapa waris dia. Siapa waris dia. Kerajaan akan Kerajaan akan terus banyak duit buat nilai yang semasa. Lepas tu kerja so kerja ambil tanah yang dekat bandar dekat nak buat projek kan, projek pembangunan. Kerajaan ambil, kerajaan tak ada buang masa nak cari waris. Tak, kerajaan cuma bayar raya. So tugas amanah raya yang akan cari siapa buat si mati kan. Itu dia satu contoh, satu-satunya contoh duit masuk ke amanah raya. Contoh lain tak ada. Tak ada. So, jadi amanah raya ni dia adalah government ke dia swasta? JLC. JLC, macam TMB lah. Okey, jadi clear lah dekat situ. Maksudnya amanah raya ni tugas dia menguruskan sajalah harta-harta pusaka yang tak identified siapa punya pewaris dia. Kita cuma keluar surat kuasa, nanti surat kuasa tu waris bawa ke agensi berkenaan untuk dicairkan ataupun dibuat transaksi pada harta-harta tertentu. Itu saja kerja menaraya. Kita tak ambil menaraya. Kita tak ambil pun duit orang. Tak ambil je, cuma uruskan sahaja. Keluar surat kuasa untuk dibolehkan buat transaksi. Okey. Surat kuasa tu yang dia kena pergi mahkamah tu yang dapatkan daripada ni. Salah satu tempat mahkamah. Mahkamah tu. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada malam ni, walaupun ada apa glitch sikit lah gambar, ada gerak-gerak sikit tertekan sangkut-sangkut tadi. Okey, tapi bacaan tadi semua clear. Tak ada masalah tadi. Betul. Ya, cuma tadi lagi part yang ceramah atau tazkirah Ustaz tadi tu ada yang terputus-putus tadi sikit.
Mungkin line kot disebabkan line. Tapi tak apa, point dia dah sampai dah tadi, sebab point dia semua ada tadi, kita dapat tadi. Okay, insyaAllah. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi hadir pada malam ni, luangkan masa lebih kurang satu jam suku untuk dengar, mengikutilah majlis kita pada malam ni. InsyaAllah kita buat majlis ni setiap malam Jumaat, sebab kita cubalah kita jadikan dia amalan. Macam Ustaz cakap tadi, kalau siapa yang tak mahir baca Al-Quran, kita cuba cari guru. Macam kami ada dalam grup WhatsApp kami, ada ustazah yang boleh bantu kalau kita tak tahu sebutan dia macam mana, kan, apa dia punya hukum dia, dia huruf-huruf tu semua, kita ada ustazah yang bantulah. Tapi untuk lebih elok lagi, macam Ustaz cerita tadi, boleh jumpa face to face, lagi baguslah. Okay. Sebab sekarang ni macam itulah, ustaz yang online ni rasanya ramai, rasanya memang betul ramai. Yang boleh datang ke rumah pun memang ada juga. Selain pada anak murid pergi ke ustaz, ustaz datang ke anak murid pun ada juga servis dia. Okay. Yang penting kita usahalah untuk perbaiki bacaan Al-Quran kita, dan dengan poin-poin yang lain tadilah, untuk tahun baru kita. Jadi tahun baru kita 2022 ni tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelum-sebelumnya, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz atas luangkan masa bersama kami pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Amir. Okay, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.